وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَغُ. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang artinya adalah ada dua buah kenikmatan yang mana kenikmatan ini sangat banyak sekali disepelekan oleh umat manusia atau anak cucu Nabi Adam. Apa itu? Yang pertama adalah as-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah kesehatan dan juga waktu luang. Jadi sekarang kita lagi ada di KBRI-nya, lagi di Jordan. Yeah. Terus sekarang kita diundang buat bukber. Bukber bersama. Ya. Yeah. Jadi di sini kita disediain hidangan Indonesia gitu. Jadi di sini ada yang punya aku ya, guys. Di sini ada tempe sama tahu bacem. Di sini ada ayam goreng, ada nasi putih. Sini ada apa namanya? Kayak keripik singkong gitu. Iya, keripik singkong yang pedes sama ada sambel-sambelan karena di sini tuh susah banget guys cari makanan yang pedas. Sama di sini disediain buah-buah juga kan, sama ada kopi, jus gitu-gitu. Enak banget. Di sini rasanya Indonesia banget sih.